jaringan Tarkan Kusuma Ayah Bandara kita sarapan dulu di Bintaro. Ketupat pical Padang, ketupat gulai tunjang. Nah, kita makan sarapan Padang. Yo. Bopet Abadi Minang, Jalan Raya Jombang. Nah, ini spesialnya gulai ikan merah kepala kakap gulai. Terus gulai pakis. Udah gulai pakisnya ada. Aduh. Salah terbuat dari tepung pandai-pandai dari meja yang sempit ini baru nih. Nasi goreng isinya lengkap banget. Ada buah tomat, bukan sayur ya, buah tomat itu. Terus kerupuk khas Padang, kerupuk apa sih ini namanya? Ini kerupuk pink kan mambu. Kerupuk merah. Telur. Kerupuk sirah. Sirah. Ini apa ini? Ini dendeng. Terus ada lalapannya di daun pisang. Kayak serap. Itu apa? Pecel. Pecel khas Padang. Kayak itu ya, apa namanya? Ya di sini. Teh talur. Kalau sarapan pagi. Teh talur atau teh telur. Jadi teh dicampur telur harus di. Ya, lala mau enak minum mio cebu di apa di persin jeruk taraga. Ji untuk isi pecelnya mie kuning, telur, bihun, enggak ada bihun sih, sayur-sayuran, toge, kacang panjang, kol, jantung pisang, ada jantung pisang, mana temen-temennya. Terus saus kacang deh, udah sama telur. Rasanya nyaman. Apa yang terasa? Manis, pahit, manis. Sudah langka kayak makan nih di si Padang sih. Mau buat 2000 guys, 2000 kok.